periksa akan dicek untuk memastikan keabsahan administrasi perjalanan. Jadi yang pengantin lama jadi pengantin baru. Sungguh. Tinggal kasih ke sebelah. Oh, sebelah. Sekarang udah. Welcome. Thank you. Nice. Thank you. Welcome. Insyaallah. Gimana perasaan Pak Sandi? Dapat bunga? Jalanan pertama perdana luar biasa. Masyaallah. Gimana kondisi kesehatan? Tetap fit ya? Insyaallah. Pertama kali naik pesawat 9 jam di atas pesawat. Wow. Ya baru ini. Bosan. Masih jet lag berarti ya? Ya semoga cepat tetap fit lah sampai perjalanan kita Madinah ya. Insyaallah Bapak Ibu kita akan menuju dari Airport Jeddah sekarang ini menuju kota Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Insyaallah saya dengan ada teman satu lagi Ustaz Helmi akan menjadi mutawif atau yang mendampingi Bapak Ibu selama berada di Saudi Arabia. Mohon Bapak Ibu apabila ada yang butuh bantuan apapun jangan sungkan-sungkan langsung hubungi saya atau Ustaz Hermina. Insyaallah kita siap bantu dengan senang hati. Nikmat yang tidak terhingga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya dipilih secara khusus untuk melakukan perjalanan ini. Dan bagi teman-teman yang baru umroh, Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak Ibu angkat injakan kami di bandara baru yang masya Allah bersih. Ini juga nikmat besar Allah berikan kita bus yang bagus. Masya Allah udara juga dari kita dengarkan di pesawat 26 celcius, jadi tidak dingin, tidak panas. Ini dua nikmat yang luar biasa. Allah cuma ingin Bapak Ibu sekalian kita menikmati dan bersyukur saja. Makan, minum, tidur, kerja, biologis, yang penting lima huruf halal, silakan nikmati dan syukuri. Dan Allah hanya melarang kita lima huruf yang lain haram, dan yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal. Oleh karena itu kita bersama-sama meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah agar kita mendapatkan maksimal apa yang Allah janjikan di dunia dan juga nanti insya Allah maksimal mendapatkan di akhirat. Program tur itu selalu ke Madinah dulu, baik sebelum pandemi ataupun semasa pandemi. Tujuan utamanya itu agar jemaah adaptasi dulu dengan cuaca, dengan waktu, karena kan kita selisih 4 jam, setelah kita siap, baru kemudian kita menginjakkan kaki ke Mekah. Di pandemi ini lebih pantas lagi kita pilih Madinah dulu, karena kita ada karantina 3 hari, sebagaimana sudah diinformasikan pada saat manasik. Jadi kalau kita langsung umrah ke Mekah dengan ihram, itu agak repot selama 3 hari. Jadi kita sekarang dengan pakaian kita seperti ini, kita lebih santai, masuk di hotel. Walaupun insya Allah ibadah kita masih terbatas di kamar hotel, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui niat kita masing-masing. Dan juga dari sini, kalau ke Madinah, sekitar 5-6 jam. Tadi kalau Ustaz Muhammad menjelaskan 5 jam, kemungkinan paling lambat, paling cepat 5 jam, paling lambat sekitar 6 jam. Insya Allah, tapi tidak usah dipikirkan masalah jam itu. Kita nikmati saja, mau suka ataupun duka pasti akan enak saja kita lalui selama kita menikmati itu insya Allah. Banyak orang menghabiskan waktunya 5-6 jam di diskotik di malam hari, di karaoke tanpa merasa jenuh. Kenapa kita harus merasa jenuh dengan perjalanan seperti ini? Apalagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk menginjakkan kaki di kota Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ingin memandu Bapak Ibu sekalian untuk membaca doa dulu. Ada doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW agar tidak luput dari kita. Yang pertama, doa masuk ke dalam sebuah desa, kota ataupun negara. Ini dianjurkan agar baca, Bapak Ibu usahakan hafal ke depannya. Dan ikutin saya insyaAllah. Allahumma inni as'aluka khaira hadihil balda wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. Ini artinya ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini,
kebaikan penduduknya dan seluruh kebaikan ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada Maha Allah dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya. Kemudian kita baca yang kedua, doa safar. Walaupun kita sudah baca tadi pada saat kita jalan, tapi tidak ada salahnya kita meraih pahala tambahan. Dan ini juga jalan safar yang lain lagi, dalam arti kata kita naik kendaraan, dari tadinya kita naik pesawat pindah ke bus, kita bisa raih pahala itu. Kembali bagi saya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qdi 'anna wa'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha' as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalab fi al-mal wal ahl. Baik, kita tambah dengan doa Allahumma bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, a'udhu billah, an adilla, au udalla, au azilla, au uzalla, au adlima, au udla, au ajhala, au yujhalu alayya. Baik, kita akan menuju insyaAllah ke kota Rasulullah SAW. Saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian, kita untuk memaksimalkan ibadah di kota ini, dan maksimal juga untuk sholat di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat nanti sudah selesai karantina, saya biasa menjadikan bahan muhasabah bagi diri saya sendiri. Saya membayangkan bagaimana kalau Rasulullah SAW masih hidup di masa kita sekarang, apakah kita akan berada di sisi beliau atau jauh dari sisi beliau. Maksudnya, banyak orang yang datang ke masjid Nabawi sengaja selalu telat dari sholat berjamaah, kena menganggap remeh, ada di saf belakang, tidak berusaha dekat dengan rumah Nabi alaihi salatu wassalam atau saf-saf depan. Tentu kecuali kaum wanita, karena memang tempatnya terbatas. Tapi kalau bagi bapak-bapak, selama kita masih bisa meraih saf-saf yang depan, makin bagus. Tidak harus paksakan diri ke raudhah, karena ulama sudah mengeluarkan fatwa, sholat dimanapun di Masjid Nabawi, baik di raudhah ataupun di luar raudhah, itu pahalanya sama, seribu. Semuanya sama, termasuk di pelataran. Kalau selama safnya masih nyambung dari dalam, maka insya Allah masih dianggap seribu. Bahkan saya pernah dengarkan sebagian ulama menjelaskan kepada kami, kalau seluruh kota Madinah pun bersambung safnya dengan Masjid Nabawi atau dijadikan sebagai bagian masjid, maka pahalanya berlaku seribu juga. Tapi seseorang muslim berusaha maksimal saf yang bisa raih. Jadi kita bayangkan saja bagaimana kalau Nabi SAW hidup, apakah kita akan selalu dekat dengan beliau sebagaimana sikap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang mulia, atau kita menjadi sahabat-sahabat Nabi yang memang cuma datang ketemu Nabi, yang penting sholat bersama beliau lalu pergi. Maka kita usahakan maksimal, kalau Allah pun memudahkan kita untuk ziarah ke kuburan Nabi SAW, maka lakukan. Jadi ziarah kubur Nabi SAW tidak harus dari dalam. Karena kalau dari dalam biasanya ada, kalau sekarang mungkin ada izin resmi, ada tasrih seperti itu. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa putar dari bagian depan Masjid Nabawi yang ada kubah hijau. Bapak Ibu bisa ucapkan salam dari situ, karena itu berada dekat sekali dengan kuburan Nabi SAW. Jadi tidak harus di depannya pas, kecuali pas Allah mudahkan ya. Tapi kalau tidak, maka dengan cara yang tadi saya bahasakan, Bapak Ibu bisa mendapatkan ziarah kuburan Nabi SAW sekaligus, tidak usah desak-desakan, tidak harus waktu khusus, dan bisa sekaligus ziarah kuburan Baqi, kuburan para sahabat ridwan Allah alaihim, karena dari luar situ bisa menghadap kuburan Nabi SAW, dan setelah salam sama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, Bapak Ibu balik ke arah kanan langsung menghadap ke Baqi. Maka tinggal ucapkan doa kubur, itu juga sudah insya Allah mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Kemudian
insya Allah masalah program-program di kota Madinah hari di mana sih sudah dijelaskan, kita juga akan sampaikan terus perkembangan. Ustaz Muhammad Samosa Helmi akan membagikan nomor telepon beliau-beliau. Bapak Ibu jangan sungkan, kalau butuh sesuatu tinggal kontak saja, tinggal kontak saja. Kemudian saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan badal umroh yang saya jelaskan di manasik kemarin, ya kemarin bisa kontak saya Pak Dimas. Insya Allah nanti kami akan aturkan. Insya Allah kami akan aturkan nanti dengan teman-teman mahasiswa di sini. Oke, begitu saja. Kalau ada benar dari Allah, dasar saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat, masya Allah. Ada dapat tisu, masker, kemudian, masya Allah. Jadi selama perjalanan ini juga, insya Allah protokol tetap dijalankan ya, Mas Dwi. Insya Allah. Mas Dwi sama siapa? Ke sini berangkat? Oh, masya Allah. Ya semoga dijaga ya. Kakak beradik ini untuk beribadah. Alhamdulillah. Belum sebelumnya. Masya Allah. Kaget pas dibuka sesuai postur tubuh kayaknya ini. Masya Allah. Berarti porsinya memang berbeda ya. Apa ini albaik, Ustaz? Ini ayam berbaik insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Tur-tur selalu kami siapin jemaah setiap kali tiba sebagai sambutannya albaik. Masya Allah. Pesan oh, dari keluarganya yang sedang umrah. Alhamdulillah itu sudah dapatkan dan porsinya cukup besar. Karena bisa untuk dua orang kalau orang kita ya. Masya Allah.